Nomor 1. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Nasir. Maka A. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. B. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. C. Vicky lebih pandai dari Susilo. D. Vicky lebih pandai dari Edi. E. Nasir lebih pandai dari Leonardo. Jawabannya D. Mari kita bahas bersama-sama. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Nasir. Ya, lihat bagiannya itu ya. Yang pertama itu Susilo, Vicky, Leonardo, Nasir, Edi. Ya. Maka jawaban yang cocok adalah Vicky lebih pandai dari Edi. Ya, jawabannya D. Nomor 2. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Maka A. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. B. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. E. Semua yang hadir bukan office boy. Jawabannya C. Pembahasan. Ya, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Ya, itu ada office boy, karyawan hadir rapat. Ya, jawabannya sesuai adalah sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Nomor 3. Tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka A. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. B. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. C. Tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Jawabannya E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Ya, cukup jelas ya, jawabannya adalah E. Kiki memiliki tabungan paling sedikit. Nomor berikutnya. Semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film. Maka A. Sementara bintang film adalah artis. B. Sementara artis adalah bukan penyanyi. C. Semua bintang film adalah artis. D. Sementara penyanyi bukan bintang film. E. Sementara penyanyi bukan artis. Ya, perlu diperhatikan ya teman-teman, jika dalam soal itu tidak ada kata-kata bukan atau tidak, pasti itu jawabannya juga tidak ada kata-kata bukan atau tidak. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya, hati-hati, pernyataan 1 dan 2 itu tanpa kata tidak, maka jangan memilih jawaban yang ada kata tidak atau bukan. Ya, lihat diagram. Ya, penyanyi itu artis, penyanyi itu bintang film,
penyanyi bukan bintang film? Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah sementara bintang. Ya, bintang film adalah artis. Nomor 5. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Sekarang, Hermawan lahir persis setelah setahun perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Maka, A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. B. Hermawan merupakan anak tertua dalam keluarga. C. Hermawan tidak memiliki saudara tiri. D. Hermawan memiliki 4 orang adik. E. Hermawan merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Jawabannya A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Ya. Tips. Ambillah kesimpulan dari setiap kalimat. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Berarti Hermawan telah mempunyai 1 saudara tiri dan 1 saudara kandung. Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Berarti Hermawan memiliki 2 saudara kandung lagi. Kesimpulannya, Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki adalah salah, maka A. Sementara dokter adalah laki-laki. B. Sementara laki-laki adalah bukan dokter. C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. D. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Ya, jawabannya adalah C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. Ya, tips. Kalimat yang salah berarti yang benar adalah ingkaran atau lawannya. Lawan semua adalah beberapa atau sementara. Perhatikan, kalimat semua A adalah B. Ingkarannya beberapa A adalah bukan B. Kalimat beberapa A adalah B. Ingkarannya semua A adalah bukan B. Semua dokter adalah laki-laki, maka ingkarannya adalah beberapa dokter adalah bukan laki-laki, atau sementara dokter adalah bukan laki-laki. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 7. Keluarga Sanarhadi mempunyai 5 orang anak. Sanarhadi lahir sebelum Wanahadi. Wanahadi lahir sesudah Yanahadi. Tetapi sebelum Alex Hadi, Yanhadi lahir sesudah Yanihadi. Virahadi lahir sesudah Alex Hadi. A. Wanahadi lebih tua daripada Yanhadi. B. Yanhadi lebih muda daripada Alex Hadi. C. Virahadi paling tua. D. Yanihadi paling tua. E. Yanhadi paling tua. Jawabannya adalah D. Yanihadi paling tua. Mari kita urutkan pernyataannya, yaitu yang pertama adalah Zeni, Yani, Wana, Alex, dan Vira. Jadi kesimpulannya adalah Zeni Hedi paling tua. Nomor 8. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Maka
A. Semua kertas gambar harganya murah. B. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. C. Sebagian kertas harganya murah. D. Kertas yang murah sangat berguna. E. Semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar. Jawabannya adalah C. Ya. Lihat pembahasan nomor 4 tadi ya. Ya bersama. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Sebagian kertas harganya murah. Bersama dengan pembahasan nomor 4 tadi. Nomor 9. Hesti, Beli, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Beli, tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. A. Hesti lulus sebelum Pengki. B. Beli lulus paling akhir. C. Meli lulus paling awal. D. Pengki lulus paling awal. E. Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Jawabannya B. Beli lulus paling akhir. Ya. Hesti, Beli, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Beli, tetapi sesudah Pengki. Dan Meli lulus sebelum Hesti. Bila diterjemahkan, maka urutan kelulusan mereka digambarkan kurang lebih sebagai berikut ya. Pertama, Pengki, Meli, Beli, dan ya, Meli. Catatan, Hesti lulus sesudah Pengki. Meli lulus sebelum Hesti. Pengki dan Meli lulus sebelum Hesti. Tetapi belum dapat ditentukan apakah Pengki dan Meli lulus bersamaan atau ada lulus yang lulus lebih dulu. Jawaban yang paling tepat adalah Beli lulus paling akhir. Nomor 10. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. A. Ketua RT itu selalu berjiwa sosial. B. Semua orang yang pernah menjadi ketua RT adalah pengurus koperasi. C. Sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT. D. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial. E. Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Jawabannya adalah E. Ya, mari pembahasannya. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Ya, jawaban, sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Semakin Anda sering berlatih, Anda akan terbiasa mengerjakan silogisme dengan cepat ya. Nomor 11. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. A. Ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. B. Beberapa dosen bukan pemain tenis. C. Tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. D. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. E. Tim karawitan hanya cocok menjadi dosen. Jawabannya B. Ya, beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Ya, jawabannya beberapa dosen bukan pemain tenis. Nomor 12. Semua burung tidak bersirip. Semua kuda makan rumput. A. Burung tidak makan rumput. B. Kuda tidak bersirip. C. Burung dan kuda tidak bersirip dan tidak makan rumput. D. Burung sama dengan kuda. E. Tidak bisa ditarik kesimpulan.
Jawabannya E. Banyak pembahasannya. Langsung jawab. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Perhatikan, tidak ada korelasi antara burung, sirip, kuda, dan rumput. Ya, maka kesimpulannya itu tidak dapat ditentukan. Nomor 13. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemudian posisi tempat duduk mereka dalam satu rentan adalah A, A, D, E, B, C, B, A, B, C, D, E, C, E, C, D, A, B, D, A, C, E, D, B, E, D, C, A, E, B. Jawabannya E. Ya. A dan B berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Perhatikan syaratnya. Mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Langsung cari pilihan di jawaban. Yang tidak memenuhi syarat adalah jawaban yang salah. Ya, A itu salah, B salah, C salah, D salah, ya. Yang benar adalah E. Nomor 14. Semua guide pandai berbahasa asing. Vido bukanlah seorang guide. A. Vido tidak pandai berbahasa asing. B. Vido adalah sarjana sastra. C. Vido bukan sarjana. D. Vido pandai berbahasa asing. E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Jawabannya E. Semua guide pandai berbahasa asing. Vido bukanlah seorang guide. Perhatikan kalimatnya. Semua guide pandai berbahasa asing. Kalimat tersebut tidak dapat dibalik. Artinya, yang pandai berbahasa asing bukan hanya guide saja. Sehingga jika dikatakan bahwa Vido bukanlah seorang guide, maka belum tentu ia tidak pandai berbahasa asing. Jadi tidak ada kesimpulan yang benar. Beberapa mobil berwarna hitam. Semua mobil mempunyai roda. A. Mobil yang mempunyai roda berwarna hitam. B. Roda mobil berwarna hitam. C. Ada mobil berwarna hitam yang mempunyai roda. D. Semua mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. E. Beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Ya, jawabannya E. Beberapa mobil berwarna hitam. Semua mobil mempunyai roda. Ya, kesimpulannya beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Atau sebagian mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Ya, demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.